Belah aja gimana saya? Game 3 mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya mungkin dari setelah 11 tadi baik lagi pertama saya melakukan banyak kesalahan, banyak memberikan kepada lawan untuk menyerang dan apa ya betul-betul hasil ini di luar apa yang saya tadi Winov sempat kayaknya kecewa banget sampai lewat gitu ya, mungkin kita dia ngomong sesuatu ke kita dan selama papang tadi kita belum ada obrolan yang berarti ya maksudnya apa yang dirasa karena tadi kan langsung kesini juga gitu. Kalau ditanya semua atlet kalah itu kecewa apa enggak, yang pasti kecewa, bahkan ketika menang main tidak sesuai harapan pun pasti ada rasa kecewa yang apa ya yang mungkin nggak banyak tinggi juga tambah gitu. Siap bounce back untuk Paris aja ya sekarang. Ya setelah hari ini terjadi kekalahan ya saya berusaha untuk kembali dengan semangat, dengan fokus, dengan tujuan awal itu main di Olimpik gitu, walaupun tetap saya rasanya masih pengen main gitu, kayak masih banyak rasa yang apa, salah satunya rasa belum puas dengan penampilan saya, bahkan dari beberapa turnamen terakhir kita bisa masuk target pun atau menang pun saya merasa permainan saya itu masih belum cukup untuk saya bilang saya puas. Kita apa sih yang pengen ditingkatkan? Tadi kamu bilang kan belum puas, apa yang pengen ditingkatkan, dikembangkan untuk nanti Paris? Ya kalau media bisa tadi lihat, nonton, saya rasa sedikit banyak kalian pasti tahu apa yang saya butuhkan gitu. Kalau saya bicarakan satu persatu kayaknya nggak cukup, tapi yang paling adalah mungkin dari segi non teknisnya juga gitu ya, kayak dari segi fokus dan konsistensi saya di dalam lapangan yang harus ditambah, dan juga ya balik lagi teknik dan non teknis masih banyak yang harus saya perbaiki nanti ke Australia. Baju nggak ikutin berarti ya? Baru dari tarik udah dari oh iya masih wah terima kasih.